Meriah bagaikan taman tema air. Itu yang berlaku apabila hampir 2,000 orang dari segenap pelosok Kuala Perlis dan kawasan sekitarnya mengambil kesempatan mandi-manda semasa fenomena air pasang besar mencapai tahap kemuncaknya di beberapa kampung di seberang ramai Kuala Perlis pagi ini. Tinjauan di seberang ramai Kuala Perlis mendapati fenomena air pasang besar yang mencapai tahap tertingginya iaitu 3.7 meter mula melanda 5 kampung di seberang ramai Kuala Perlis jam 11.30 malam sebelum air laut memenuhi keseluruhan kawasan kampung sejam selepas itu. Situasi itu juga menyebabkan 1,577 kediaman di kampung Pulau Ketam, kampung seberang ramai, kampung Hujung Tanjung, kampung Tengah dan kampung seberang Topi terjejas apabila air memenuhi segenap penjuru rumah. Fenomena itu bagaimanapun disambut bagaikan pesta air apabila kawasan dataran Semarak Kampung Tengah seberang ramai dipenuhi dengan bukan sahaja warga kampung yang terjejas tetapi penduduk dari luar kawasan. Mereka ingin melihat kemeriahan pesta air yang berlaku di kampung itu akibat fenomena yang jarang berlaku ini. Orang ramai mengambil kesempatan untuk berpiknik tak kala air mulai memenuhi ruang dataran berkenaan tanpa memperdulikan keselamatan. Seorang penduduk Siti Zahra Ahmad Yatim, 40 tahun berkata dia membawa ayahnya berpindah ke rumah saudara mereka di Changlun sementara dia menguruskan kediaman. Sementara itu, 47 mangsa banjir akibat fenomena air pasang besar ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS iaitu di Dewan Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kuala Perlis dan Sekolah Kebangsaan SIK Seberang Ramai. Setahun kalau kami tu lah ni, fenomena air besar tu dia tak kira waktu. Dia kira macam awal bulan, tengah bulan. Dia kira bulan cerah lah. Dia kata dalam tahun ni berapa kali dah kena? Tahun ni boleh kata banyak kali. 5-6 kali tu lebih dah. Memang lebih dah. Kami jadi kami dah terbiasa dah dengan keadaan macam ni. Dia memang duduk sini ya? Ya. Okay, contoh sebelum ni memang benda yang sama juga. Benda yang sama. Benda yang sama. Tapi yang fenomena macam ni, dia jadi 3 tahun yang lepas. Berapa ekor kat kau? Ayah, kalau malam ni saya ingat paling tinggi ya. Paling tinggi lah malam ni. Macam 2 hari lepas tu biasa orang ya. Yang malam ni paling ramai orang pun paling ramai malam ni ya. Banyak tadi naik sekitar pukul 12 lah. Dalam pukul 12 lebih lah. Lebih. Ini dijangka dalam setengah jam lagi insyaAllah surut. Dia selalu bila ayak ni naik, dia berapa jam dia nak surut? Dalam sejam dua? Dalam sejam lebih. Sejam lebih. Dia tak lama sebab dia tak ada hujan, tak ada ribut. Dia akan cepat turun. Kalau ada ribut tu mungkin dia akan naik lagi. Betul, gelap.